Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Fans Radio Ting Ting, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani surat kalian di sore hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru dan menarik tentunya seputar Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting di sore hari ini datangnya dari postingan Wiawia25, di mana akun ini merepost kembali postingan Silet ya. Terlihat di dalam postingan tersebut, Mom Ayu Ting angkat bicara ya dan geram kepada pemberitaan-pemberitaan yang selalu mempojok-pojokkan Ayu Ting Ting. Dan dia pun geram dengan orang-orang yang selalu menyenggol-nyenggol nama Ayu Ting Ting dan selalu membawa-bawa Ayu Ting Ting kepada ke arah yang tidak benar ya. Sedangkan kita tahu ya, memang Ayu Ting Ting adalah artis yang sangat profesional. Ia tak pernah menggiring opini, tidak pernah menyenggol orang lain untuk menaikkan popularitas. Namun ia adalah sosok artis yang lurus, yang tak pernah neko-neko. Lalu postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya, termasuk Kuyawiya underscore 25 pun misalkan sebuah caption, kata dia, heran ya kenapa selalu bawa nama Ayu Ting Ting, sabar ibu Bung Ayu Ting dan ayah, Allah SWT mau tahu atas apa yang mereka lakukan akan ada balasannya, I love you Ayu Ting Ting. Kemudian bahasa mini 3, kita doakan saja ya bun, Ayu selalu sabar menghadapi semua ini. Nah, itu adalah beberapa respon dan dukungan dari para sahabat ya kepada Mom Ayu Ting dan keluarganya, agar selalu diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan seperti ini. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di sore ini. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalam.